Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja angkat bicara soal jebolnya titik sekat mudik di Kedungwaringin. Menurutnya hal ini terjadi karena adanya upaya memprovokasi yang dilakukan sejumlah pemudik hingga mengundang tindakan penerobosan oleh para pemudik lainnya. Selain adanya provokasi, menurut Eka, jebolnya titik sekat mudik itu juga didukung keinginan untuk membangkang dan tidak menerima diputar balik oleh petugas. Hal inilah yang akhirnya memicu timbulnya sumbatan dan antrean yang cukup panjang. Di sisi lain, ketika rombongan pemudik bersepeda, motor yang hendak melintas di kawasan itu juga membludak. Eka menyatakan dalam kondisi seperti itu wajar pembatasan. Pembatas plastik yang disiapkan petugas tidak cukup kuat untuk menahan pemudik dan petugas yang disiagakan jadi kewalahan.